Bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Dairi, tentu para pencinta travancore tidak asing lagi dengan Taman Wisata Iman. Wisata yang menampilkan tempat peribadatan dari kelima agama di Indonesia ini sangat cocok dijadikan referensi wisata kalian yang ingin mengenang nilai-nilai sejarah dan menikmati panorama alam yang indah. Taman Wisata Iman terletak di Bukit Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dairi sebagai salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara merupakan contoh kabupaten yang berhasil mengembangkan keberagaman keyakinan menjadi potensi dalam bidang pariwisata. Dengan memanfaatkan lahan seluas 130.000 meter persegi, Taman Wisata Iman mampu menjadi daya tarik wisatawan. Sejarah dibangunnya Taman Wisata Iman yakni pada hari Selasa 20 Agustus 2005 oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang saat itu dijabat Haji Said Agil Al-Munawar lakukan peletakan batu pertama yang disaksikan oleh pemrakarsa dari Taman Wisata Iman yakni mantan Bupati Dairi Master Parulian Dumanggor. Pemda setempat membangun beberapa tempat ibadah seperti gereja, masjid, vihara, pura atau kuil, serta arena bermain dan fasilitas pendukung untuk pariwisata lainnya. Jika hendak berkunjung ke Taman Wisata Iman, para pengunjung harus menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dari Kota Medan. Sedangkan untuk tiket masuknya, pengunjung hanya perlu membayar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Eksotik, menawan, dan penuh nuansa religius, itulah kata yang pantas untuk mengungkapkan panorama alam yang terdapat di Taman Wisata Iman Dairi. Rancangan tata ruang dalam pembangunan Taman Wisata Iman diatur secara sempurna. Bukit yang semula tertutup hutan diimbangi dengan bangunan-bangunan ibadah dan beberapa miniatur sebagai daya tarik lebih bagi para pengunjung. Masing-masing miniatur tersebut menggambarkan kejadian dan tempat yang dianggap suci oleh beberapa agama di Indonesia. Pada pintu masuk, pengunjung disambut oleh patung Sang Buddha dan sebuah candi yang dipergunakan untuk tempat beribadah umat Buddha. Vihara Saddhavadana menjadi nama candi yang dirancang mengikuti desain seperti bangunan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sekitar 100 meter dari lokasi Vihara Saddhavadana dan patung Buddha, terdapat gereja Aukumene dan beberapa miniatur salib untuk tempat peribadatan umat Kristen Protestan. Persis di samping gereja dibangun beberapa replika salib besar yang dipasang secara berjajar. Sebagian dari replika salib tersebut, beberapa di antaranya menceritakan proses perjalanan penyaliban terhadap Yesus guna membebaskan manusia dari dosa. Di lokasi yang sama dibangun sebuah patung Abraham ketika sedang menyerahkan kurban kepada Tuhan. Di samping patung Abraham, terdapat pula sebuah patung Nabi Musa. Patung tersebut menggambarkan tentang perjalanan Nabi Musa yang bersiap-siap menerima 10 perintah dari Tuhan sebagaimana dikisahkan dalam Kitab Suci Agama Kristen Protestan. Berjalan beberapa menit dari patung Abraham dan Nabi Musa, terdapat gua Bunda Maria yang disimbolkan sebagai wanita suci bagi agama Kristen Katolik. Di dalam patung gua tersebut terdapat patung Bunda Maria yang berparas cantik dengan posisi berdiri menggunakan pakaian jubah. Setelah melewati gua Bunda Maria, pengunjung akan disuguhkan sebuah bangunan rumah ibadah pura atau kuil bagi agama Hindu. Bangunan yang mengikuti rancangan kuno ini menyerupai pura yang terdapat di Bali, terutama bangunan menaranya. Sementara pada bagian dalam taman terdapat sebuah miniatur Ka'bah seperti yang terdapat di Masjidil Haram Mekah. Di sekeliling bangunan, miniatur Ka'bah juga dihiasi dengan tanaman bunga yang beraneka warna. Pembangunan miniatur Ka'bah sebagai upaya menghadirkan simbol suci bagi umat Islam. Taman Wisata Iman Dairi ini tidak hanya dipenuhi bangunan-bangunan peribadatan bagi umat beragama, melainkan juga dihiasi dengan beberapa keindahan panorama alam dan barisan hutan pinus yang begitu rindang. Sungai yang mengalir dari perbukitan menambah daya tarik dari taman ini. Taman Wisata Iman juga bisa dijadikan sebagai tempat keluarga atau kerabat untuk melakukan piknik. Hal tersebut didukung dengan areal halaman Taman Wisata Iman yang sangat luas.
Para pengunjung juga diperkenankan untuk membawa bekal berupa minuman dan makanan untuk melepas kelelahan setelah berkeliling areal Taman Wisata Iman. Namun, dalam hal ini harus tetap menjaga kebersihan ya. Di dalam taman terdapat satu bangunan yang dipergunakan untuk pos pengamanan. Di beberapa titik dalam taman dibangun pondok kecil yang dapat dipergunakan oleh pengunjung untuk tempat beristirahat serta berlindung dari cuaca panas dan hujan. Taman ini juga dilengkapi dengan tempat penginapan berupa asrama, mes, dan juga pemondokan. Taman Wisata Iman juga dilengkapi dengan areal parkir yang cukup luas sehingga mampu menampung jumlah kendaraan yang banyak. Selain itu, di areal Taman Wisata Iman juga terdapat para pedagang makanan maupun souvenir yang dapat dijadikan tempat bagi para pengunjung untuk sekedar berbelanja. Dengan adanya Taman Wisata Iman yang menyuguhkan kelima agama di Indonesia beserta keindahan alamnya, kita dapat mengenang kembali nilai-nilai sejarah yang ada dalam ajaran agama masing-masing. Oleh sebab itu, tentu kita harus selalu menjaga kebersihan dan mentaati semua aturan yang berlaku di setiap areal Taman Wisata Iman Dairi, sehingga tetap lestari.